Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian penonton setianya channel si Tonggos. Kali ini kembali lagi bersama Bang Tonggos guys, yang akan menemani kalian selama kedepannya dengan membahas berita-berita menarik, terpopuler, terkece, dan terupdate tentunya. Apalagi kalau bukan seputaran Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo dan Arya Saloka memang saat ini sedang menjadi artis papan atas. Bahkan sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini memang sedang menjadi rating tertinggi di pertelevisian Indonesia guys. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru menemukan channel ini ataupun yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Oke guys, Bang Tonggos mengharapkan kepada kalian usahakan menyaksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Tanpa basa-basi lagi guys, untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Patut waspada pada munculnya sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Sinetron yang tayang ini dibintangi mantan kekasih Amanda Manopo yakni Chris Lauren. Meski seluruh Indonesia tak mampu membandingi kedigdayaan sinetron Ikatan Cinta, TMTM mampu berkuasai di sejumlah daerah luar Jakarta. Sinetron dibintangi aktris ternama tanah air diantaranya Alisa Rinata, Chris Lauren, Elina Jor, Rebecca Tamara, Leo Konsul, David Hoffman, Sinta Bahir, Alicia Tevero, dan lainnya. Serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda mengisahkan pernikahan Abimana, yaitu Chris Lauren, dan Kinanti, yaitu Alisa Rinata. Mereka menikah tanpa dasar saling cinta, melainkan keterpaksaan. Seiring waktu berjalan, tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Masalah silih berganti memasuki rumah tangga Abi dan Kinan. Seperti kehadiran mantan kekasih Abi dan Kinan kerap datang mengganggu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di luar Jakarta pada Selasa, serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda memperoleh rating N-share tertinggi sebesar 3,8 dan 21,0. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda menunjukkan performa baik dan sukses melesat di posisi pertama. Sementara secara keseluruhan, rating TMTM tak begitu berkutik dari sinetron Ikatan Cinta yang masih di puncak. Posisi 3 besar di bawah Ikatan Cinta ada Amanah Wali dan Putri Untuk Pangeran. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan ya kepada kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys, apalagi kalau bukan di channelnya si Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys.
Oke guys, Bang Tonggos pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.